Halo guys, kali ini aku mau review bangunan. Tunggu dulu guys, kayak ada yang lari. Itu ada ibu polisi Iyo guys. Kenapa dia lari-lari kayak gitu, miring-miring ya guys? Yaudah kita lanjut aja ya guys. Kita mau review rumah Doraemon. Tunggu dulu, nggak jadi guys. Ini dia guys, kita masukkan dulu ID-nya. Nah kalian bisa lihat ID-nya ini ya guys ya. Sebentar guys, sambil ini Bu Polisi Iyo itu lagi menghampiriku. Ya, ini dia 64162011933621 ya guys ya. Ini rumahnya Nobita yang temannya Doraemon itu loh guys. Oke, kita langsung menuju ke sana. Wow, itu dia ada di atas. Tapi ngomong-ngomong ini kenapa banyak polisi sih ya dari tadi tuh sampai nabrak. Yaudah guys, kita langsung menuju aja ke atas karena rumah Nobitanya ada di atas itu ya guys. Oke, kita lari aja. Atau pakai jetpack. Kita lari aja ya guys ya, sambil berolahraga. Ternyata jauh juga ya guys ya, dan agak nanjak jadi agak capek ini. Nah ini dia guys rumahnya Nobita. Bentar, ini tampaknya dari sampingnya ya. Dan ini dia dari depannya. Wow, ternyata kita masih perlu jetpack ya guys ya, buat lihat sekeliling dari atas ya guys ya. Wow, ini mirip banget ya sama rumahnya Nobita yang di kartun Jepang itu guys. Gimana guys, kalau menurut kalian mirip gak guys? Nih penampakan dari luarnya guys tuh. Dan di rumah ini juga ada halamannya ya guys ya. Oke, kita kayaknya lihat-lihat dulu halamannya. Bentar, Bu Polisi Iyo ini kenapa selalu mengejarku? Kita bye-bye dulu ya guys ya. Ini mana? Oke, Bu Polisi Iyo bye-bye. Jangan ngikutin aku lagi ya. Yaudah guys, kita lanjut ya. Ini dia tadi tampak sampingnya. Kita abaikan aja ya Bu Polisi Iyo. Nah ini dia tampak sampingnya. Dan kita menuju ke depan lagi guys. Ini ada dua sepeda. Kayaknya ini sepedanya Nobita sama sepedanya Doraemon ya guys ya. Nah kita mau ngecek-ngecek halamannya dulu ya guys ya. Ini jadi kita ke samping sini dulu. Di sini ada pohon. Terus wah di sini ada sumur juga guys tuh. Biasanya kalau ada sumur itu biasanya air pumpnya suka mati ya guys ya. Gak ada hubungannya. Nah ini halaman samping rumahnya yang lebih luas dari yang tadi ya. Dan ini kita lewat, aduh ini lewat semak-semak guys. Dan ini dia bagian depan rumah. Oke, biasanya Nobita kalau masuk rumah bilangnya aku pulang gitu ya. Dan kita masuk ya guys ya. Kita menuju ruangan pertama. Ini ada sepertinya ini ruang tamu ya guys ya nih. Ini ruang tamunya. Di sini ada sliding door. Ini menghadap ke halaman samping tadi ya. Oke, itu dia ruang tamu. Kita menuju ke ruangan kedua. Ini ada telepon di sini ya. Tapi kayaknya udah nggak dipakai kalau zaman sekarang ya teleponnya kayak gitu ya. Nah ini ruangannya kedua ada ruang televisi. Nah oh di sini ada kasurnya juga guys, ada laptopnya. Dan ini halaman samping. Oke kita coba duduk di sini. Wow hangat ya guys ya. Oke kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di depan ini ada apa di sini ya, kita buka lagi. Oh di sini ada toiletnya guys nih, ada jendelanya juga tapi toiletnya agak sempit ya guys ya. Terus ke sini ada tempat nyuci baju, laundry room sama kamar mandi ya guys ya. Dan kita lanjut ke ruangan paling ujung, ini ada dapur ya guys ya. Ini ada ruang makannya. Biasanya Nobita sama Doraemon makan di sini ya sama mamah papa mereka. Wah, ini mamahnya lagi punya kue nih guys, jadi pengen. Yaudah kita lanjut ke lantai atas ya guys ya. Di lantai atas itu kan ada kamarnya Nobita sama Doraemon. Di pojokan situ ada kayak rak gitu ya guys ya.
Tapi itu bukan laci ajaib kan? Kalau laci ajaib itu kan ada di kamarnya ya. Bentar dulu. Ini mana kamarnya ya? Oh, ke sebelah sini, guys. Nih. Di sana bukan. Oh, kita masuk. Ini bukan pintu deh. Enggak tahu ini variasi ya. Oh, yang sebelah sini, guys. Ini dia kamarnya Nobita dan Doraemon. Di sini ada rak-rak komiknya Nobita ya. Di sini ada kasurnya Nobita dan ini tempat belajarnya Nobita. Bentar dulu. Ini kok enggak ada lacinya ya, guys ya? Jangan-jangan laci ajaibnya yang tadi, guys. Nah, ini tempat tidurnya Doraemon ya. Tuh, ini dia kamarnya Nobita dan ini jendela. Jendela itu loh, guys, yang kalau Nobita dikasih apa baling-baling bambu, dia kan keluarnya lewat sini ya. Jadi enggak lewat pintu utama. Nah, lewat sini pakai baling-baling bambu gitu. Nah, itu tadi, guys, review rumah Nobita dan Doraemon kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, guys. Bye-bye.